Deh. Ih, ini kayaknya bagus deh kalau aku pakai. Pas juga. Ini ada kerudungnya juga. Kayaknya cocok deh kalau aku pakai. Kita pinjem dulu deh. Ada Mas Mahen, mau kemana ya? Rapi banget. Mbak, telinga hari ini, Mbak. Rapi banget, Rasi. Iya, kok kemarin dia Arab ketemu aja. Hai Riri, keren Hai. Banget sih. Mau kemana? Anu, mau ke... Mana ya tadi ya? Mau ke perpus. Iya, aku tuh mau ke perpus. Mau baca buku gitu, biar pinter. Yakin mau ke perpus? Ora ya, yakin serius. Deh ya. Iya, ora yakin banget kok. Rapi banget kok. Tapi kok ada yang aneh? Apanya yang aneh? Itu sepatunya kayak punya aku deh, kamu ngambil ya. Itu juga kayaknya abayanya punya Mela deh. Terus kerudungnya kayak punya Mbak Ovi sih, iya gak sih? Tadi itu basah. Nah iya, jadi pakaianku basah. Nah terus aku cari pengganti gitu, nemu deh ini. Kebetulan kan keren, aku pakai dong, gitu. Pakai deh. Emang udah izin? Belum, soalnya tadi tuh aku buru-buru banget, terus nggak ada siapa-siapa, terus udah aku minjem dulu deh, gitu. Astagfirullahaladzim, kamu tahu kan Ri, itu namanya gosop. Gosop? Apa tuh gosop? Astagfirullah, orang ngerti gosop. Ah, kayak orang baru aja, kamu pasti tahu gosop. Coba apa itu gosop? Setauku sih gosop tuh kayak kita ngambil barang orang tapi nggak izin dulu ke orangnya kan. Nah itu kamu tahu, lain kali kalau kamu minjem barang ke orang tuh izin dulu, nanti kalau orangnya nyariin gimana dong. Ya udah deh, jadi gini aja, nanti aku berangkat kan, aku buru-buru nih, aku berangkat, nanti kalau udah sampai aku WA deh orangnya, aku minjem baju kamu gitu, aku minjem topi kamu gitu, aku WA. Atau nanti kalau nggak pulangnya aku juga bilang kok ke orangnya, aku minjem baju kamu tadi gitu. Oke. Tapi bilang beneran ya? Iya, bilang beneran nanti. Ya udah, sana berangkat, hati-hati ya. Jangan lupa nanti kalau pulang minta iya. izin ke orang-orang. Iya, nanti aku minta izin deh. Mbak, sendalnya tak pinjem aku dulu ya. Oke, iya. Maaf ya, Mbak. Aku berangkat dulu. Iya.